Assalamualaikum. Kita berada pada hari kedua. So sekarang boat dah bergerak dah. Kita nak pergi ke tempat kita punya aktiviti hari ni, iaitu kita nak pergi Kelah Sanctuary. Kelah Sanctuary. So nanti bila dah berlabuh, kita kena hiking dalam 15 ke 30 minit ikut pada masing-masing punya kekuatan lah. Okay. Lepas tu baru kita akan jumpa Kelah Sanctuary dan kita akan bermain dengan ikan Kelah. Alright, jom. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat Pus Kualan Sanctuary Kelah. Okay, so sekarang kita nak naik dia punya transit boat lah untuk pergi ke sebelah sana dan kita hiking sikit untuk pergi ke kawasan Kelah tu. Alright, jom. Parang main hati. Hah? Parang hati ikut. 6 orang saja. Ah, boleh lah kita. Kena kenderaan berat ikut kiri. Okay, lambat, lambat kamera. Alright, so sekarang kita nak pergi ke Pos Kawalan Sanctuary Kelah. Kita dalam transit boat. Okey. Sekarang kita menurun bukit sebabnya tentunya ada jambatan gantung. Tapi jambatan gantungnya rosak. Tak tahu berapa lama dah rosak. Kalau orang boleh nampak kan, aku tak flip kamera ni, screen. So disebabkan dia rosak, nialah pengganti. Ha. Aduh. Ni dia orang cakap ada ikan Kelah juga ni dalam ni. Jom kita tengok. Ni ikan Kelah ni. Ikan Kelah merah ke apa dia kata? No hands, no hands, no hands. Ui, banyak ah. Ui, besar. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat checkpoint 1. So kat sini kita akan daftar. Kita akan daftar. So kita tunggu semua orang, baru kita akan bergerak ke dia punya sanctuary. Jalan simpan ya. Bawa balik ke bot. Okay. Jadi lepas pada ni anda semua akan sambung balik perjalanan untuk sampai ke lubuk sejauh 1 km dan akan ambil masa lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Dan semasa berada di dalam air, jangan buat apa-apa tindakan yang boleh mencederakan ikan. Pertama sekali jangan berenang. Yang kedua jangan terjun. Dan yang ketiga jangan angkat ikan. Dan apa-apa sahaja plastik-plastik sampah, tolong kupus tepat lepas pada habis buat main tu, buat turun balik. Dan buang di hantian dua ni, dekat sinki ni kita ada tas sampah. Okey, sekiranya tak ada, satu lagi pesanan daripada saya. SOP, penjarakan fizikal, pelitup muka, tolong jaga. Macam Abang Fizul cakap, atau pakcik ni, pakcik ke Abang? Abang lah. Abang Fizul cakap tadi, kita ikut lah. Kita orang pernah datang sini. Tapi memang kita nak jaga, kalau tidak nanti pupus ikan Kelah ni. Untuk generasi akan datang. So sekarang ni tadi dapat duit raya seorang RM3 kan? So RM3 satu setengah pallet. So siapa nak tambah lagi RM1 main datang pun dia. Okey, lepas pallet tu pergi beli-beli kat sana. Raya. Mak raya. Lelaki bini ha. Eh, penjarakan sosial. Berapa beratur ni? Kita nak beli makan ikan. Makan ikan, makan ikan. Terima kasih. Kita beli ya. Alamak. Thank you.
Kinabalu. 20 tahun dulu lah. Okey, sini saya nak bagi sedikit info peringatan. Yang pertama, kita orang akan bagi masa 30 minit untuk bermain dengan ikan. Alright, so sekarang kita dah sampai. Lepas kita hiking dalam sejam, hampir sejam. So kita dah sampai. Ni dia. Pandang sini. Ui, banyaknya. Kan ada bunyi dekat atas. Ayolah, raja ikan. Masukkan jari tangan. Oh, yang lain apa? Yang kuning ni. Ni ada yang merah ni. Ah, merah tu kelah. Yang kuning. Alah, yang kuat. Ni lagi dulu ni. Ha. Ni cantik. Ya. Wah. Ha, tak apa. Okay. Geram aku. Okay, ni keadaan dekat Century Kelah. Nak baring tapi macam malas. Yang merah tu, yang merah tu ikan Kelah.
Yang hitam-hitam ni ikan. Telah je susah nak pegang. Ui, kau gigit. Tanah. Ha, ni telah. Ha, ni tanah dekat. Jom. Oh, dia. Oh, kira-kira. Mari cepat. Kau ni lenda. Dua. Ni. Eh, cakap kira sampai 100. Bye-bye. Ada rezeki kita datang lagi. Eh, tengok. Dia setiasa lapar. Dia menunggu makanan. So, dia pusing-pusing je. Okay, selesai setengah jam. Kita dekat kelas Century. Lebih kurang setengah jam lah, leka. Rasa macam kejap sangat, bukan setengah jam. Rasa 10 minit je. So sekarang kita nak on the way balik lah. Mungkin akan berehat dekat hentian 2. Lepas tu kita sambung ke hentian 1 untuk kita naik boat balik ke houseboat. Baik, jom. Okay, kita dah berehat. Aduh, dekat checkpoint 2. Kita dah makan bekalan. Kita dibekalkan sandwich. Thank you pada tim. Okay, so sekarang kita nak bergerak balik ke checkpoint 1. Dan juga kita naik boat kecil kepada houseboat. Okay, itu kalau korang boleh nampak tu, jom cross jambatan sementara. Ha, kat dalam tu pun ada ikan kelah. Dalam air ni pun ada ikan kelah. Okay, so untuk trip ke Century Kelah ni, dia ada bayaran dia. Tak silap aku RM10 tu. RM10 per head. So nanti akan dapat gelang. Perjalanan daripada tempat boat parking kepada checkpoint 1 dalam 15 ke 20 minit. Lepas tu ke daripada checkpoint 1 ke tempat Century Kelah ni 15 ke 20 minit lagi lah. Cuma track yang tu dia lagi banyak tangga dan kita akan turun curam yang agak tinggi lah. So dekat checkpoint 2 nanti dia akan bagikan sedikit penerangan apa yang tak boleh, apa yang boleh, syarat-syarat dia. Lepas tu dia akan lepaskan kita 30 minit je kat dalam air tu untuk bermain dengan ikan. Dia bagi ikan makan. Okay, sorry lah, bengah sikit. Aduh. Okay, sekarang ni kita jalan dekat jambatan sementara ni. Jambatan sementara dah ni. Mana ni lah jambatannya. Dalam ni ada ikan. Ikan keloh. Main sikit. Kelas Century. Best. Lepas tu boleh pegang ikan sendiri. Bagi ikan makan. Okay, ni yang paling penat. Tak boleh nak cakap. Ya, yeah, kita menunggu bot-bot sampai. Bot-bot-bot. Mata sampai bot. Dia duduk hotel lah. Bayarlah. Kita menunggu bot sampai. Kita balik ke houseboat. Yes. Adik, peace you. Adik, peace you. Senyum. Wah, adik. Dengarnya first time? Oh, first time. Yes. Ha? Terbaik. Dapat okay. Punya. Kita nanti kita masuk. Kita memang first time sebab dulu kita orang chef. Kita chef. Jadi terpaksalah menunaikan tanggungjawab yang diberikan. Hari kali ni mengenyang kepala. Chef. Yes, settle. Terbaik. Settle. Sebelum pergi dah dalam settle. Dalam kita. Yes. Terbaik. Terbaik. Ramai ni.
atas kit ni satu family awak jasli awak dengan satu, dua, tiga, tukar freestyle. Satu, dua, tiga, lagi tukar.